Wa afdalus siyami bandening paling utama napa sabada syahri Ramadan samarna bulan Ramadan syahrullahil muharram panika bulan Allah al muharram nyatana Muharram. Enggak mungkin para bulan Muharram samangken tanggal petolekor, malam petolekor, ululekor, nolekor, Jumat dingkula nikah, malam Jumat berarti tanggal itu, malam Jumat tanggal itu. Atau mungkin berarti semalam Sabtu, bawa malam, karena kula nak kalian mengakui nurut Saudi. Nikah Muharram, Muharram kalian itu karena permulaan tahun. Maka Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki cepon manabi tangkal situng malam tangkal situng Muharram kadin tu biasa nginum susu. Napa mik nginum susu? Cara Wahabi dia bidah hari kullu bid'atin dalal wa kullu dalalati fin. Lanu. Mide ya ke? Ya bo ji. Cuma tak ada penjelasan hadis. Yahuni hu bahdai hadis. Ruang norok dari hadis dari Rasulullah tafa'alul khaira tajiduh. Ngangku ya tafa'ul ba'an untuk kebagusan maka ba'an bakal nemu. Karena orang neng awal-awal tafa'ul ni kan apa neng awal-awal kalakuan sampian langsung nyare perkara sikus bagus. Contohnya awal Muharram ngadepna setahun kak dintoh nginum susu kangku rep-arepan manter gempang ngejember setahun. Beda-beda. Eh sunat aki tahnik, tahnik mungkin beda tahrilah. Tahnik beda tahrilah dari ajunan Rasulullah. Tapi cahun ulama ni keminat tafa'ul. Ibrik nis manis neng awal hir-lahir. Makle. Oh cahang manis sampai lah tua. Eh zikir tidak kalaban zikir ajun Allah neng awal awal lahir. Adhan man sama'atumah. Sekak din tu sukan al-imam al-ramli sampai dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Beliau menjelaskan. Sunat ha'qumah. Ya ni sunat jadi kamu sampai dalam mazhab Syafi'i. Bagi orang-orang Wahabi ini kalau bisa membedakan antara sunnah, menurut mereka sunnah ini kan sebeda hadis. Sang kita dalam fikih usul mazhab Syafi'i sunnah mustahab kepi ini kan pada kepi. Beda sebeda hadis sebeda sentan. Beda saya ngakui kalaban hadis sunnah itu beda saya ngakui kalaban ijtihad dari hadis semacam. Mak potong lah erajam. Maka sebenarnya Imam Ramli kalian itu sunat buka sekap pina pukulan sebeda dengan emayin pukulan pukulan cetak pukulan apa-apa kau buka pukulan sekap oleh dikamma sampian Imam Ramli itu hadis kipuru tafa'alul khair tajidu arya luka luna ngadip alam barusah terus sampai rep-arepan mantar marin aja ya ada perkara ruwat pole dalam apa saya hadip ini kan nyaman tafa'alul. Ia pun suruh nyari di mata lillah orang pun mati suruh buka letalena tak nemu bid'ah kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Saudara kakabbi tani-tani orang. Maka kita melihat pada dalil am, pada dalil langsung khas. Maka saya akan maksud ini kan dalil am tafa'alul khairah tafa'alul khair tajiduh.